Halo Sobat Bagus, buat kamu yang lagi bingung cari tablet terbaru di akhir tahun 2023, gak usah khawatir, abis nonton video ini, kamu bakal dapetin banyak info menariknya. Saat ini banyak tablet bertebaran di pasaran dan banyak brand yang mengeluarkan seri tablet terbarunya yang makin canggih pula teknologinya. Milih tablet terbaik dan sesuai kebutuhan jadi tantangan sendiri. Tapi, mana yang cocok buat kerjaan kamu? Biar gak bingung, Bagus ID akan kasih beberapa rekomendasi nih. Jadi, kamu bisa pilih yang sesuai sama preferensi kamu. Kita juga udah siapin link buat pembeliannya di deskripsi video, biar kamu bisa dapetin harga terbaik. Langsung aja cek rekomendasi tablet terbaik di video berikut ini. Satu, tablet Itela Pad 1. Yang pertama ada tablet keren nih. Itela Pad 1 yang bikin heboh beberapa waktu lalu dengan harga ramah di kantong cuma Rp1.679.000 aja. Layarnya luas 10,1 inci dengan IPS LCD, resolusi 800x1280 pixel. Yang bikin beda ada dual speaker, jaminan audio nyaman banget. Dalam paketnya dapat bonus keren kayak silicone case, screen protector, SIM ejector. Yang nggak kalah penting sektor baterai 6000mAh yang bisa di-charge 10 watt pakai USB Type-C. Front kameranya 8 megapixel, oke banget buat video call dan meeting online. Belakangnya ada kamera 5 megapixel plus LED flash, cocok buat foto sehari-hari. Spesifikasi lainnya termasuk RAM 4GB, internal storage 128GB, dan chipset Unisoc SC9863A1, artinya tablet ini lebih ke tugas ringan daripada gaming berat. Itela Pad 1 4G punya perhatian ke detail, warna light blue yang fresh, dan desain kamera yang catchy. Gak cuma itu, fitur dual SIM card atau SIM card plus slot micro SD bikin pemakaian makin fleksibel. Jadi, buat yang suka multitasking atau butuh gadget andalan sehari-hari, Itela Pad 1 jawarannya. 2. Xiaomi Pad SE. Gak kalah sama brand lain, Xiaomi juga rilis tablet barunya, yaitu Redmi Pad SE. Harganya cuma Rp1.999.000, tapi tablet ini worth banget buat kalian yang lagi cari yang entry level, tapi affordable. Desainnya keren, bahan aluminium yang bikin terasa premium meski harganya terjangkau. Ada dua warna keren, graphite grey dan mint grip. Tombol power, speaker ganda, USB Type-C, audio jack, dan slot SD card sampai 1TB semuanya ada di sini. Layarnya juga nggak kalah cetar, IPS LCD 11 inci Full HD Plus dengan refresh rate sampai 90Hz, bisa disesuaikan sama aplikasi yang lagi lu pakai. Speaker quad stereo dengan Dolby Atmos bikin pengalaman nonton jadi makin asik dan audio terasa jelas banget. Gimana soal performanya? Gak usah ragu, Snapdragon 680, RAM 4GB, dan storage 128GB yang bisa diperluas pakai micro SD sampai 1TB. Buat aktivitas harian mantap banget, buat main game Mobile Legend dengan setting ultra, lancar jaya. Baterai juga jadi andalan 8000mAh bikin tablet ini awet banget. Bisa tahan lama nih buat kalian yang suka bawa-bawa tablet keluar rumah. Kamera depan 5 megapiksel buat online meeting oke punya, posisinya pas di tengah. Buat kamera belakang 8 megapiksel, hasilnya juga gak mengecewakan. Pokoknya Redmi Pad SE ini cakep dan keren banget, apalagi dengan harga segini. 3. Advance Sketsa 3. Next ada tablet baru dari Advance, ada Advance Sketsa 3. Bikin gebrakan dengan harga terjangkau, cuma Rp1.999.000. Tablet ini punya kelengkapan komplit banget, ada keyboard docking dan stylus pen buat yang suka drawing atau buat kerja. Makin keren bisa dipasang dual SIM 4G, jadi internetan enggak terbatas di Wi-Fi aja. Desainnya premium, bodi belakang dari bahan metal bikin kesan wah. Layarnya 10,1 inci dengan resolusi HD, dan yang seru, punya chipset Unisoc T606, CPU octa-core 1,6 GHz, RAM 6GB, dan internal 128GB. Sistem operasinya Android 13. Kamu bisa bikin konten, ngetik, presentasi, belajar, atau main game, semua bisa. Ada dual slot SIM card 4G dan slot hybrid micro SD juga, jadi nggak ribet buat internetan. Keyboard dockingnya keren, jadi flip case yang bikin tablet tetap aman dan elegan.
Stylus pennya responsif banget buat ngasih detail pada gambar atau desain grafis. Performanya oke banget, loading aplikasi cepat, multitasking enteng, layarnya luas buat nonton Netflix atau buat drawing. Baterainya juga awet, bisa tahan buat main game Mobile Legends 6 jam. Buat yang budgetnya di sekitar 2 juta, Advance Sketsa 3 ini bisa jadi pilihan yang mantap. 4. Samsung Galaxy Tab A9 Wi-Fi. Di urutan keempat ada Samsung Galaxy Tab A9 yang harganya sekitar 2,2 jutaan. Dengan spesifikasi yang oke, dia punya chipset MediaTek G99 yang bikin dia bisa banget buat kegiatan sehari-hari. Desainnya juga keren, kompak banget, dan bahan metal bikin dia kerasa solid. Layarnya 8,7 inci dengan resolusi HD. Ada jack audio 3,5mm dan slot micro SD, tapi micro SD cuma buat file, nggak bisa buat aplikasi. Buat antar mukanya, dia pakai One UI yang kayak fitur, ada face unlock, bisa multitasking sampai 6 aplikasi sekaligus. Taskbar-nya bikin multitasking makin gampang. Performanya lancar berkat MediaTek G99 dan speaker stereonya juga oke buat dengerin musik atau nonton video. Baterainya 5100 mAh, awet banget buat penggunaan sehari-hari. Charge juga cepat, cuma sekitar 2 jam 23 menit sampai 99%. Meskipun ada beberapa keterbatasan, kayak nggak bisa nyimpan aplikasi di micro SD dan performa yang agak terbatas buat gaming berat. Tapi overall, Samsung Galaxy Tab A9 ini worth it buat yang butuh tablet buat kegiatan sehari-hari dengan harga yang ramah di kantong. 5. Aldo Cube iPlay 50 Pro. Di urutan terakhir ada Aldo Cube iPlay 50 Pro, brand smartphone yang mungkin jarang kita dengar. Meski begitu, tablet Android ini resmi masuk ke Indonesia, dijual dengan harga 2 jutaan aja. Nah, yang bikin tablet ini menarik itu spesifikasinya yang nggak main-main, ada 4G support dual SIM. Layarnya juga gede, 10,4 inci, dan yang paling keren, fully laminated, jadi tampilannya jernih abis dengan resolusi 1200x2000 pixel. Soal dapur pacunya, Aldo Cube iPlay 50 Pro ini pakai chipset Helio G99 yang oke punya, ditambah RAM 8GB dan storage 128GB yang bisa nampung banyak data. Buat baterai 6000 mAh, cukup buat bertahan sekitar 9-11 jam buat pemakaian ringan, jadi bisa buat nonton sampai bosen. Tapi masalahnya nih, ngecasnya agak lama karena cuma pakai charger 10 watt. Sayangnya buat yang suka streaming film atau series, tablet ini cuma support standard definition aja. Tapi buat tugas ringan atau gaming, Aldo Cube iPlay 50 Pro ini oke banget, udah pakai Android 12. Buat yang suka selfie atau video call, ada kamera depan 5 megapiksel sama kamera belakang 8 megapiksel. Meski layarnya kurang terang dikit, tapi secara keseluruhan, dengan harga segitu, Aldo Cube iPlay 50 Pro ini worth it banget. Nah, itu tadi sob, 5 rekomendasi tablet terbaru yang bisa jadi pilihan kalian di akhir tahun 2023 ini. Pastinya semuanya punya harga yang sebanding sama fitur yang ditawarkan, jadi sesuaiin aja dengan kebutuhan dan budget kalian. Kalau kalian punya pengalaman atau saran lain tentang tablet terbaru, drop a comment di bawah, kita bisa diskusi bareng. Dan tentunya kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari Bagus ID.